pakai nama, kita pakai brand kebab desa ya, karena ya kita emang di desa sih, pertama di desa, kedua menunya itu kiri khas apa lidahnya itu lidah desa. Nah terus kita juga menyediakan menu sambal lawar. Ini terinspirasi dari apa mas? Ada menu sambal lawar? Ya inspirasi ini karena kita di desa kan ya, kita nggak di kota, ini di desa ini, tapi ini kan termasuk perkampungan, perdesaan sih. Dan kita menciptakan sesuatu menu yang unik lah, unik daripada lain daripada kebab yang lain gitu kan. Karena misalkan kebab yang lain kan ada daging apa, kita apa bikin menu tersendiri, ciri khas kebab desa gitu kan, sambal lawar ini. Ternyata dipadukan juga enak ya mas, ternyata ya. Ya alhamdulillah pak, ini pada antri ini udah 200 piece ini untuk 1 jam ini. Oke siap mas. Oh ternyata kebab desa itu enak dan unik, berbeda dari yang lain. Terus apa mengapa aku jauh-jauh dari sini? Karena rasanya ya enak. Terus apa ini ada menu baru yaitu sambal lawar. Sambal lawarnya itu ciri khas kebab desa yang baru ini loh, enak. Awalnya belum pernah merasakan ini ya, Bu. Sambal apa sambal lawar ini ya? Iya, belum pernah. Ternyata kok saya mencoba, saya iseng-iseng, oh ternyata sambal lawarnya kok enak gitu. Kebab desa ini.